Ini kita mau gradasi teman-teman. Nah, gradasi. Tapi yang kita mau bahas bukan gradasinya teman-teman, tapi alat gawangan untuk kita menjereng kain. Menjereng apa ya menjereng? Untuk alat nih. Apa tuh menjereng tuh? Bola. Untuk menjereng ah. Tuh. Nih. Cara kita untuk gradasi nih, kain kita pasang ke gawangan dulu teman-teman. Set. Nih kita tarik sini. Ya. Ini adalah posisi ideal untuk kita bikin gradasi teman-teman. Dan yang mau kita bahas adalah gawangan untuk ini alat untuk gradasi. Gawangan ini itu kemarin ada yang tanya teman-teman, Mas, gimana Bu di review tentang ini gawangan untuk gradasi? Gradasi ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita cuma butuh ini kayu, kita buat lantangan seperti ini biar kuat. Ini paling enggak idealnya tingginya sekitar 90 cm sampai 80 cm teman-teman. Biar kita enggak terlalu dongkrok dan kita tidak terlalu tinggi. Terus bagian dalamnya sini, itu kita kasih paku. Ini jaraknya ya sekitar ya 10 cm lah biar aman. Nanti kalau ada kain kelipatan berapa itu enak. Dan untuk ujung paku sini sampai sini itu ya kita sesuaikan lebar kain yang kita biasa kita gunakan teman-teman. Kalau 1,5 ya kita bikin 1,5. Tapi kalau ini kebetulan kita gunakan kain yang lebarnya cuman 115. Jadi enak. Dan ini kita jangan cuma buat satu teman-teman, kita harus buat dua, satu pasangan kiri dan kanan. Nih kita buatnya terpisah. Kenapa? Itu karena gini teman-teman, ukuran kain itu kadang berbeda-beda. Ada yang 2 meter, ada yang 2,4, ada yang 2,5, ada yang 3 meter, bahkan ada yang sampai 5 meter teman-teman, sampai 10 meter pun ada. Itu kenapa kita buat terpisah, karena ini fungsi gawangan ini enaknya itu bisa menyesuaikan ukuran kain. Kalau kainnya itu pengen gini pendek, kita bisa ajukan seperti ini. Dan kalau kainnya itu panjang, kita bisa tarik ke belakang sini teman-teman tanpa harus bikin gawangan lagi. Terus kelemahannya gawangan seperti ini itu kadang kalian kurang bisa menyesuaikan tentang ini teman-teman. Ini antara tinggi dan kaki ini loh teman-teman. Kaki ini kalian harusnya bikin lebih panjang teman-teman. Biar nanti kalau kena angin atau kena apa itu lebih kuat. Kalau gini kan kadang bisa kita gini teman-teman. Bisa apa? Berat atas terus roboh ke depan. Jadi ini idealnya ini lebih panjang lah.
paling enggak sekitar 50 cm sampai 60 cm lah. Itu akan lebih enak. Kalau ini kan cuma sekitar 40 cm, jadi kurang, kekuatannya kurang maksimal. Kalau sekitar 50 cm itu lebih enak. Dan ini hanya untuk penguat, teman-teman. Ini penguat biar tidak geser ke kanan kiri dan ini tidak geser maju mundur. Gitu. Terus mungkin apa ya? Ini di sini nggak ada anu teman-teman, nggak ada gawangan yang versi kotak. Jadi kalau dulu kita bikin versi kotak teman-teman, jadi kita bikin kotakan panjang sebesar kain ini, nanti kita pines dari pinggir samping kanan samping kiri. Tapi saya rasakan itu susah teman-teman, untuk perawatan, untuk cara proses itu ribet. Paling enak kita pakai gawangan seperti ini, menyesuaikan ukuran kain, enak untuk tempat apa namanya kita merapikan juga enak teman-teman. Jadi tinggal kita tumpuk jadi satu, tidak memakan tempat gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gawangan untuk pewarnaan ini. Coba kalian praktekkan di rumah, bisa enggak? Tapi kalau enggak bisa ya ini cukup mudah sekali teman-teman sebenarnya. Harusnya bisa. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Semangat pagi, semangat Indonesia, semangat berkarya.